Halo Koi Lovers, ini gue lagi ada sedikit musibah. Air ini terlalu kotor. Gue kasih makannya kayak terlalu banyak. Kemudian belum pakai filter UV karena masih proses. Gue lagi beli barangnya, mungkin biar besok, besok baru datang. Ikannya pada mabok. Nah ini darurat. Akhirnya gue salah satu caranya adalah mengurangi air 2 ember kurang lebih, atau berapa persen dari ini. Terus gue naikkan lagi dengan air baru dari air ledeng ya, air keran ya. Kalau mesin memang gue pakai dua ya, yang satu untuk nyedot ke filter, yang satu untuk semburan aja, untuk arus bawah dan sekaligus aerator. Nah ini kelihatan kan air ikannya mabok-mabok. Nah ini gue mau lihat, terus dikasih garam dikit ya tadi ya. Gue pengen lihat berapa jam apakah ikannya pada kuat atau gimana. Ini salah satu eksperimen gue juga. Kondisi air masih keruh, tapi ini sudah dicampur air baru kurang lebih 20%-nya atau sampai 15-20% airnya. Ikannya sudah masih mabok kelihatan, dan ini dua yang sudah agak parah tapi masih hidup. Gue pisahin. Mudah-mudahan bertahan. Halo guys, masih di kasus mabok. Ini yang masuk ke ruang isolasi bertambah dua nih, yang terserang COVID. Nah inilah seninya merawat ikan koi. Ini gue pakai air lama, tapi bukan air dari kolam ini, ada kolam sebelahnya. Memang airnya bagus, jangan pakai air baru. Dan gue kasih aerasi 2. Mudah-mudahan ada perkembangan. Ikannya masih hidup tapi masih ada yang terguling-guling. Mudah-mudahan bisa bertahan. Amin. Amin. Ya bro, akhirnya ada pasien pertama. Ini yang pertama mati. Ini karena gue kayaknya kalah cepet ke ini antisipasi. Pas air ikan pada mabuk, harusnya langsung dipindahin karantina. Tapi ini telat kayaknya. Yang lain sudah ada kemajuan tuh, sudah bisa berdiri lagi, sudah bisa berenang lagi. Tapi belum gue pindahin ke kolam utama karena yang lain juga kondisinya masih ke atas, walaupun sudah beberapa sudah mulai ke bawah, airnya udah mulai stabil. Nanti udah stabil banget baru gua cemplungin lagi. Mudah-mudahan gak ada korban lagi ya. Lanjut. Halo bro, akhirnya setelah kemarin seharian berjibaku ngurusin ikan mabok, pagi ini air sudah stabil, ikan udah ke bawah semua, ikan udah masuk semua yang di karantina. Air udah mulai jernih, sudah tidak mangap-mangap lagi. Kuncinya adalah pergantian air sebagian, kemudian ikan-ikan yang mabok harus segera dikarantina, pindahkan. Karena kemarin gue kurang cepet, karena agak panik, akhirnya korban jatuh ada 3 ekor mati. Nah ini sisanya masih kurang lebih 15 ekor. Ini pelajaran yang pertama adalah jangan kasih makan terlalu banyak, apalagi kolam kecil kayak gini. Kedua, kalau ada yang kelihatan mabok, langsung segera dikarantina, jangan dibiarkan, karena itu semakin lama dia di itu semakin besar dia peluang matinya. Ini kondisi filter belum pakai lampu UV, masih nunggu. Ntar kondisinya kita lihat kalau setelah pakai UV apakah lebih jernih atau gimana. Lanjut ya.